coba sedikit preview buku Copywriter Is Dead karya Om Bud, sapaan akrab Budiman Hakim. Jadi Om Bud sengaja menulis buku ini yang intinya adalah untuk memperbaiki kualitas copywriter yang ada saat ini, karena copywriter adalah profesi yang sedang menjamur saat ini dengan seiring berkembangnya dunia jualan online. Nah, karena menjadi seorang copywriter itu harus rajin menulis, jadi di buku ini, Om Bud ini, buku ini berisi latihan-latihan menulis dari Om Bud. Jadi tema di dalamnya ini random banget gitu. Jadi saya kira juga isi bukunya tentang cara-cara nulis gitu. Ternyata enggak. Jadi latihan nulis, dan untuk menjadi copywriter itu atau Om Bud, ya nulis aja sih. Salah satu kuncinya tulis aja, terus latihan menulis. Jadi kalau enggak suka nulis, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi copywriter yang handal, begitu kata Om Bud. Banyak kisah-kisah menarik di buku ini. Saya akan coba buka beberapa ya. Ini salah satunya, stop nonton acara talk show politik, wisata kebun koruptor, gengsinya rendah, malunya tinggi. Ada juga tulisan Bu Devina Hakim, ini adalah istrinya Om Bud. Bagus kisahnya, pakai bahasa Inggris juga, sambil kita belajar bahasa Inggris dikit-dikit. Dan ini yang terakhir, bagus judulnya, Sebelum Mati Buatlah Minimal Satu Buku. Nah kayak gitulah, jadi intinya bukunya ini tentang belajar menulis gitu. Mulai dari status kita atau artikel-artikel kecil di blog gitu. Pokoknya untuk menjadi copywriter harus belajar menulis gitu. Ini di Gramedia Digital, harganya Rp75.000. Karena saya sudah beres bacanya dan mungkin yang lain ingin dapatkan manfaatnya, saya jual buku ini seharga Rp50.000. Silahkan lihat di deskripsi ya kalau mau beli buku ini. Oke.